Agar mau bikin bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bamiyana semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, Dik Regar sudah agak mendingan ya teman-teman semua. Jadi Dik Regar ini membuat sayur dibantu dengan adik kita Twin ya. Nah, jadi Dik Regar mau membuat bumbunya ya. Nah, bahan-bahannya ini ya teman-teman semua, kita mau membuat sambal kentang dengan terong ya. Ini dia ada cabenya, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada tomat. Dan ini sawi putih mau Dik Regar rebus ya. Nah, nah buat teman-teman semua, langsung sembuh Dik Regar ya, menyambut kedatangan anak Dik Regar ya yang paling tua. Nah, dia sudah sampai di sini, Babang Rizki Anggi ya. Senang kali hati Dik Regar, langsung sudah pulih sakitnya Dik Regar karena melihat kedatangan anak Dik Regar ya. Ditambah lagi dia mendapat juara, makin senang hati Dik Regar. Ada pio, sudah ada.
Mari sarapan pagi teman-teman semua. Teman-temanku semuanya, anak lajang kita penasaran dengan bentuk rumah kita ya teman-teman semua. Dia ingin tahu bagaimana sebenarnya bentuk rumah kita. Jadi kita terangkan dulu sama anak lajang kita ya teman-teman semua. Ikuti kami terus teman-teman semuanya. Diambil dari samping masuk sana. Nah, kita akan jelaskan ya teman-teman semua. Posisi kamarnya ini kayak mana di sini ya? Ini posisi kamar ini. Ini kamar di bawah, kamar dua di atas. Nanti ini ke dalam 1 meter, keluar 1,5 meter. Di sini nanti bentuknya ini teras ya. Terasnya seperti ini. Nah, tempel ke mana? Pintu nanti di atas. Yang kamar di atas ada ke sini. Pintu yang di atas di sini nanti hadapnya ke sini. Dia mundur di atas ruangannya 1 meter. Ke dalam keluar 1,5 meter, jadi 1 meter setengah di sini terasnya. Oh, berarti nanti berkata di sini ini untuk jalan kita masuk sini. Sama ke sini kan. Nanti ini pun di atas nanti buat tangga juga untuk di atas. Yang bentuk rumah seperti ini dibuat juga ruangan di atas ya, biar tidak terbuang semuanya, bisa terpakai. Kita kan rame, jadi di atas walaupun hubungan seperti ini kita akan kasih asbes, kasih lantai juga nanti. Nanti ini di sini tangga kayu nanti dari sini ke atas ke kamar.
di atas nanti kita buat pagar, dan di sini nanti pintu keluar untuk ruangan sholat. Oh, berarti ruangan sholatnya nanti di luar rumah. Luar. Nanti dibuat di atas gitu. Di atas. Nah, di sini nanti buat tangga. Kayak bikin nanti di sini kayak ambil kolam ya, berbentuk ini. Ada hiasan kayak gunung, air ngalir gitu. Nah, airnya itu buang keluar karena kan di bawah ruangan sholat nanti di luar sana ada kolam. Nah, sini udah paham kan, udah ngerti sini kan? Ini nanti kalau ada rezeki kita akan buat dapurnya di luar. Berarti untuk sementara dapurnya di dalam dulu. Untuk sementara dapur tidak dipikirkan dulu, nanti dulu. Biar di sana dulu. Nah, di sini nanti dapur, di sini ruangan kamar mandi untuk nyuci ya. Sini tempat nyuci, kamar mandi. Kalau WC nanti dia di luar. Dua pintu di luar sama dengan politeng. Karena kan kita ramai kan, jadi WC-nya kita keluarkan aja, jadi bisa untuk pakai untuk umum. Kita ramai. Berarti di sini tempat nyuci gitu. Nah, nyuci, mandi, cuci piring. Gitu. Cuma WC di luar. Kita pisahkan dia. Nah, di sini nanti sepanjangan 1-3 meter dari patok yang ini. Nah, dari sini kemari panjang 3 meter. Itu untuk tempat sholat. Untuk tempat sholat. Di sini nanti kita buat ini 2 meter setengah ke sini. 2 meter setengah kan pintu berkisar 80. Berarti ada ruangan kita ini berkisar terpakai 3 meter setengah kan. Sini nanti kita buat 2 tiang. Tapi ini dikelilingi kolam, tiangnya di tengah-tengah kolam ini, nanti kita akan buat kolam di sini. Nah, gitu. Nah, di atas sini nanti di pinggiran ini 1 meter 10 kita akan buat badan jalan di luar daripada ruangan kamar sampai ke ruangan teras depan. Nanti teras depan itu kita akan buat tempat santai ya, rencananya teman-teman semua. Kalau ada rezeki kita akan buat untuk naungannya model rumah adat Karo ya, di depan sana. Kalau ada rezeki panjang umur, mudah-mudahan kita akan buat, walaupun lambat kita akan berusaha ya teman-teman semua. Nah, seperti itulah bentuk ruangan rumah kita. Saya mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Sudah maksud kan? Mantap enggak? Mantap. Nah, mantap kata ya teman-teman. Oke, ikuti kami terus ya teman-teman semua. Apa? Berarti kan ini nanti dicor atasnya. Iya. Terus di sana kamar. Iya. Kamarnya itu dibuat jendela enggak? Oh, itu kamar nanti ada jendela. Jendelanya ada ke sini. Kalau jendela yang ini hadapnya ke samping, karena di sini kan ini tempat apa? Tempat dulu lantai. Hanya aja nanti mungkin dibuat ventilasi aja lah. Berarti nanti ya, di sini dinding itu. Dinding. Atas. Oh. Dinding ini pun ada dinding. Yang kamar di atas pintu jendela ke samping. Nah, kalau yang di atas ini bisa ke depan, tapi samping sana bisa. Ventilasi kita banyakkan biar jangan nanti panas di atas. Nah, gitu. Karena kan kalau kita buat ke depan, jendela di sini otomatis di sini tempat nanti duduk kan, kurang bagus juga. Bisa nanti dibuat hanya kaca aja, tapi tidak bisa dibuka. Biar terlihat ke depan. Ini iya, kurang bagus juga tempat-tempat kita santai, masa terlihat ke kamar. Iya. Bagus ke samping kan? Citik ke ani si bagi mana ya? Ini gini lagi kan, panjang lagi gitu. Ini gak tenang juga aku. Pompong berhenti malam-malam dari pikiran saya juga. Mana dia? Di situ mas. Alah.
Iya. Nah, Bik Regar lagi membagi oleh-oleh bawaan anak lajang kita ya. Adik mau? Mau? Dek, apa ini, Dek? Kita berhenti dulu, teman-teman semua. Ini makan oleh-oleh anak lajang ya. Mari makan semangat, teman-teman semua. Boleh tak duduk? Apa yang duduk nak? Mari makan, om-om, tante-tante semua. Ayo lah. Pak, abang minum kopi. Kopi? Kopi campur semangka. Kopi campur semangka. Gak kalah. Bisa ngomong. Keren lah. Man sepe untuk murid. Kita mana sini? Mari, mari. Mari. Ini nomor pulang ke. Itu tapi nak. Jangan mau ngantarkan ya ke sana. Banyak kasih biar cepat dia besar gila. Mungkin ada. Mari makan siang teman-teman semua. Pakai ulam daun kate. Beres. Ini enggak mau lagi. Dari pagi hujan ya teman-teman, sampai sore ini kita tidak bisa aktivitas ya teman-teman semua. Orang adik-adik pun berhenti bekerja ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua, ternyata hujannya tidak sampai sore ya, masih ada peluang waktu kita untuk membangun rumah kita ya teman-teman semua. Buat teman-temanku semuanya, khususnya yang beragama Nasrani ya, kami ucapkan selamat hari Natal. Semoga selalu diberkati dan diberikan kesehatan, umur yang panjang dan lebih baik kedepannya, amin. Ya buat teman-teman semua,
dimanapun berada, apapun aktivitasnya, semoga semua dilancarkan segala urusannya dan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-temanku semuanya, ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi, teman-teman semua, masih tumbuh rumput. Apabila kita tanam rumput, teman-teman semua, jangan harap tumbuh padi. Jadi, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi, teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujur-jua, horas. Dadah teman-teman semua. Dah, jauh-jauh ke sini aku Ikhlian. Ini terlalu tak banget. Ini
putar arahnya tulang menuju Maria. Aku pun boleh juga gitu. Bahaya ini, tajamnya bukan main ini. Kecopit, mau lupas kuku. Sekarang kita keluarkan. Sekali. Miring, caranya gini ya. Lewatkan dulu ke sana itu, baru balikkan ke sini. Ngerti, Pak? Ngerti? Ya. Aku dulu kan, masa? Iya, sama. Buat ini benar ini. Ini posisinya diratakan sama tadi, Pak? Ya. Kedua yang mulia. Kedua. Oke. Dari mana keluar ini? Mana Lina? Tenari. Mana Lina? Sudah dapat. Sudah. Oh. Satu.